Saya juga ingin memberitahu saudara, hari ini sahabat kita Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Datuk Saharudin Ayub sering juga kadang-kadang saya memberi kritikan, tapi beliau semalam katanya terpaksa dikejarkan ke Hospital Sunan Bahiyah di Alor-Setar kerana mengalami loya-loya dan muntah. Rupanya setelah diperiksa oleh pihak polis mendapati berlaku pendarahan dalam otak yang meminta agar diadakan pembedahan disegerakan. Alhamdulillah, awal pagi tadi pembedahan dilakukan dan beliau sekarang ini ditidurkan oleh pihak doktor untuk menenangkan. Segalanya selamat, cuma tak bolehlah siapa nak melawat apa semua, doktor tak bagi keadaan saudara. Dan kita berdoalah agar Datuk Saharudin Ayub segera sembuh kerana tugas di hadapan banyak lagi saudara. Kita ni bagi kritik, bagi pandangan dan pasal ni kritikan kita kadang-kadang pedih. Jadi bila kawan-kawan kita, sahabat kita, pemimpin kita sakit, perlu disantuni. Berdoalah kita agar beliau segera sembuh dan untuk kembali berkhidmat demi negara kita, saudara. Baik, saudara. Cuma petang tadi saya sempat mendengar kenyataan Yang Amat Berhormat pada Menteri bagaimana beliau begitu prihatin terhadap anak-anak muda, sebab hari ini beliau mengadakan pertemuan dengan anak-anak muda P-Hailing yang bawa motor, bawa panda, bawa kereta Grab dan sebagainya, saudara, atau pengantar makanan. Dan saya lihat begitu mesranya Yang Amat Berhormat Menteri dengan anak-anak muda kita. Dan bila bertanya berapa pendapatan, anak-anak muda jawab, Tok Sri, RM2,000 saja. Jadi beliau terkesan. Dan bila salah seorang daripada mereka yang hadir bertanya, apakah kerajaan tidak dapat membantu kalangan pekerja-pekerja P-Hailing ini yang katanya dibayar gaji ataupun upah yang murah. Kalau selama ini RM7, turun pada RM6 dan RM5. Jadi sungutan anak muda itu telah disantun oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan beliau menyatakan beri dia tempoh seminggu. Dan beliau akan memanggil semua syarikat-syarikat yang mengendalikan P-Hailing ini untuk bertanya khabar dan menetapkan. Mengadakan perbincangan demi membela untuk anak-anak muda. Saudara, begitulah keadaannya, keprihatinan seorang pemimpin. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu prihatin pada nasib anak muda. Memang pun saudara, pendapatan bukan banyak mana pun, RM2,000, RM2,500, sedangkan tuntutan kehidupan di kota raya macam di Kuala Lumpur ni amat memenatkan saudara. Dan hari ini beliau mengadakan pertemuan secara bersemuka dengan anak muda. Sebab tu saya katakan kadang-kadang orang duk cakap dia jumpa anak muda pun salah. Itu keadaannya. Dia prihatin dengan anak muda pun salah. Jadi dalam keadaan sekarang begitulah saudara. Dan sebab itu dalam ceramahnya hari ini beliau pergi, memanglah tiap-tiap hujung minggu dia akan pergi 2, 3, 4 majlis. Awal pagi dia pergi ke Kuala Selangor di Tanjung Karang. Kena petangnya bertemu dengan anak-anak muda P-Hailing. Dan dalam dua-dua majlis tersebut, Perdana Menteri menjelaskan supaya agar kempen dalam pilihan negeri kali ini haruslah bebas daripada perbuatan saling cerca, mencerca, maki hamun. Sebab saya melihat, saya memang tidak nafikan, saya politik hari ini, saya melihat sepanjang musim kempen pilihan raya di enam negeri memang nampaknya semakin ganas, saya apabila kecelupan menyerang peribadi, bukan bercakap soal dasar ataupun apa, memberi pandangan macam mana perancangan harus dilakukan pada negara, tidak. Pentas-pentas politik, malahan semalam pun kalau kita dengar titah Duli Malaya Tuanku Selangor, baginda juga menzahirkan kebimbangan baginda bahawa melihat bagaimana pentas-pentas politik ini dijadikan tempat medan untuk mereka menyerang antara satu sama lain dan melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya, saudara. Jadi sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan agar warga, warga peringkat akar umbi tidak terikut dan terpengaruh dengan mana-mana kempen yang mencerca dan memaki hamun orang lain sepanjang mereka berada di pentas politik. Selaku Pengerusi Pakatan Harapan, beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bibit-bibit ke arah perjalanan kempen tanpa adab dan nilai murni sudah mula dilihat. Dengan malahan katanya dia mengaku beliau sendiri menjadi bahan cercaan oleh setiap pemimpin pembangkang, termasuklah mereka yang mendakwa mewakili parti yang berteraskan Islam. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan maki hamun
terhadap beliau atau mana-mana pimpinan parti politik dalam kerajaan tidak akan memberikan kesan terhadap usaha membantu rakyat dan usaha untuk memajukan negara. Sebaliknya, perlakuan itu akan dinilai seterusnya. Mereka juga akan dihukum oleh rakyat. Sebab rakyat pun sudah mula bosan dengan saya juga sendiri. Saya dengar, tak sepatutnya. Cercaan, maki hamun, sindir-menyindir. Jadi pilihan raya ini, kata Zainal Ibrahim, bukanlah medan untuk memaki orang. Tetapi sepatutnya jadikan medan untuk kita menerangkan apakah perancangan ekonomi, perancangan untuk masa depan negara, perancangan untuk rakyat dan sebagainya. Bukan maki hamun rakyat, itu keadaannya. Tapi nampaknya, kata Zainal Ibrahim, dia kata, apa yang kita nampak menjelang PRN ini, keadaannya mula tajam dan hangat. Dan tiada lagi batas adab. Nilai murni sebaliknya penuh dengan maki hamun, terutama kepada diri beliau selaku Perdana Menteri. Nah, itu katanya waktu dia berucap di Ulu Kelang bersama dengan anak-anak muda tadi, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, saya mengharapkan agar pimpinan politik geda-gedakanlah keadaan, saudara. Sebab itu, macam bila ada isu, contohnya, Datuk Zainal Ibrahim akhirnya menjawab. Banyak orang bertanya tentang isu penahanan dan membawa Yang Berhormat Menteri Besar Kedah ke mahkamah. Dia kata mereka menuduh. Kena waktu itu beliau bukan dalam negara, beliau berada di Vietnam. Tapi orang menuduh bahawa ini adalah jangkauan ataupun tindakan politik Datuk Zainal Ibrahim. Dia kata, apa ceritanya? Yang mereka serang bukan peribadi Datuk Zainal Ibrahim. Yang mereka serang adalah istana. Dan dia kata, siapa yang membuat apa ini apa laporan itu? Bukan kalangannya. Yang membuat laporan itu adalah majlis. Majlis penasihat istana. Mereka yang membuat laporan. Jadi kalau bila pihak berkuasa mengambil tindakan, kenapa harus orang politik jadi sasarannya? Itu persoalan malahan. Kata Datuk Zainal Ibrahim, dalam keadaan begitu, kenapa pula pimpinan PAS boleh menghantar orang, ya, wakilnya, menghadap tuanku? Mohon maaf. Jadi soal sekarang itu antara istana dengan pimpinan PAS, katanya. Dan kita cuma bertanya. Cuma bila dah mohon maaf tu, sepatutnya dah mengaku bersalah lah. Tapi bila bawa ke mahkamah, tak mengaku pula. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya lihat sekarang ni, saudara, suasana politik semakin bercempera. Semakin bercempera, alam pun dah mula bosan. Sebab itu semalam ada teman-teman bertanya, saya dapat ulas sedikit saja apabila melihat kehadiran Tun Dr. Mahathir ke Kelantan untuk menghadiri satu rapat raksasa, setelah dia orang kata munajat, sama ada rapat politik di stadium di Kota Baru, Kelantan. Cuma saya kata, bila dalam keadaan begitu, tiba-tiba di saat-saat majlis bermula dan sebagainya, hujan pun turun. Apakah alam mau mensucikan? Ini pandangan saya, saudara, bukan fakta, ya. Apakah alam mau mensucikan hubungan antara Dr. Mahathir dengan PAS yang selama ini saling tuduh-menuduh, tunjang-menunjang? Jangan lupa, saudara, berapa puluh tahun antara PAS dengan Dr. Mahathir ini. Jangan ceritalah orang ni kata begitu, orang ni kata begini, tuduhan mahu Firaun dan macam-macam. Malahan orang juga membuat andaian bagaimana dengan tragedi Mamali dan sebagainya. Tapi semalam selamba je. Selamba Dr. Mahathir pergi ke stadium di Kota Baru. Boleh jumpa dengan orang PAS. Dan nampaknya macam tak ada masalah. Itulah keadaan politik saya. Sering saya katakan, politik ini tidak ada teman yang berkekalan. Tiada juga musuh yang berkekalan. Jadi sekarang ni saya mendengar. Saya cuba menghayati setiap baik-baik ucapan Dr. Mahathir waktu beliau di stadium Kota Baru semalam, saudara. Cuma saya mengatakan, kenapa begitu Dr. Mahathir memilih untuk melontarkan ucapan yang saya kata balik-balik cerita lama. Bagaimana yang saya katakan, dulu dia berbalah dengan Tekok Brahman. Bila berlaku perbalahan, dia akan menjadikan isu Melayu ni sebagai retorik politiknya untuk menggamit yakin orang untuk menyokong dia. Itu daripada zaman dulu hingga diterbitkan buku Melih Dalima, buku Menghadapi Cabaran dan sebagainya. Dan semalam pun, saudara, saya hayati, saya lihat bahawa ini bercanggah dengan apa yang pernah dilafazkan sewaktu dia menjadi Perdana Menteri. Waktu beliau jadi Perdana Menteri, dia menekankan berkali-kali bahawa negara ini negara majmuk, negara ini kita haruslah duduk bertoleransi pelbagai kaum, hidup aman damai, membina negara. Itu waktu dia berada
dianjung kuasa sebagai Perdana Menteri.